lagi, tangannya Tara. Tangannya Tara. Itu beda lagi. Karena ibaratnya Tara ini dia itu rebel. Jadi dia tuh backingannya bukan pemerintah. Sedangkan Ilya sama Elkeno itu backingannya pemerintah. Jadi Tara ini kayak rebelnya. Jadi kayak mekaniknya biasa aja, ataupun kayak ya orang-orang lepasan gitulah yang bisa benerin atau apa, bukan orang yang lebih skill gitu. Jadi itu kenapa dia pun juga bentuknya lebih ramping, lebih kelihatan tidak terlalu sulit lah istilahnya. Ada lagi? Udah. Terlalu banyak sih kok. Apa mau nanya apa? Miluta kenapa bentuknya mandi? Oke, jadi yang lucu tuh sebenarnya cara leluhur kita menggambarkan mermaid atau naga itu seperti apa. Karena buat sebagian orang kalau misalnya kita lihat Alkitab, ini pun cara menggambarkan Leviathan itu juga beda-beda. Kayak apakah itu paus, apakah itu naga, apakah itu lumba-lumba, buaya, itu juga beda-beda. Nah, kalau di kita, di Nusantara itu lumayan konsisten dalam artian antara naga atau ular. Nah, makanya kita bikinnya nggak 100% naga, karena kita juga mau orang itu juga appeal kan, kayak lihat itu cantik, bagus, oh tapi ternyata itu cuma topeng doang. Pasang gitu, karena dia mau pakai kecantikannya itu untuk memancing korbannya buat sebenarnya dimakan sama dia. Jadi dia kan sebenarnya naga yang gede banget yang bisa telan satu kapal. Sebenarnya ini yang menarik pada catatannya di catatan perjalanan salah satu. Dituliskan bahwa waktu dia berlayar dari India ke Indonesia, entah itu ke Sumatera. Aku lagi di ICC guys, di Indonesia Comic Con. Ada yang datang enggak? Ayo kebut tuh kepala. Kita nanti mabar guys. Nah itu juga gak tahu kok bisa selamat. Tahu ya udahlah. Ya tapi untuk waktu itu kan mungkin mereka juga gak tahu ya. Ini monster ini bentuknya apa? Karena mungkin juga bukan tipe orang yang sering di laut, nggak tahu, mungkin nggak tahu gitu bedanya cumi sama ikan. Jadi ya untuk mereka ya mereka jelasin aja tangkapnya mereka itu bentuknya apa. Tapi untuk sekarang karena banyak elemen yang sama itu muncul di Vietnam, di Thailand, di Cina, elemen naga itu selalu ada. Jadi ya udah kita tangkapnya itu naga. Givia makasih banyak ya hontonnya, arigato, gifto, arigato na, arigato, 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 arigato. Permennya warna-warni. Makasih. Minta mata deh. Minta fitrin. Oke, teman-teman. Saya masih membuka pendaftaran untuk mabar bareng bersama aku dan Riel. Nanti Michelle, ikutan dia, Kak Michelle. Ya, nanti ada aku dan Bril dan ada
tinggal kaos satu ya? Iya. Boleh. Silakan datang, guys. Ayo, ayo. Guys. Ayo, let's go.
Indonesia. Boleh banget, boleh banget. Makasih banyak ya giftnya, arigato na. Bagus. Bikin pakai apa dia? Ospek. Mabar guys.